Apakah benda padat akan memuai jika dipanaskan? Pemuaian pada benda padat dapat ditinjau dari pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Zat padat adalah zat yang memiliki partikel-partikel yang sangat berdekatan dan teratur. Apabila dipanaskan, partikelnya bergetar dan saling menjauh. Akibatnya, ukuran zat padat membesar yang disebut memuai. Sebaliknya, apabila didinginkan, partikel-partikelnya saling menekat. Akibatnya, ukuran zat padat mengecil yang disebut menyusut. Pada umumnya, zat padat apabila dipanaskan akan memuai. Pada zat cair, tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair itu, maka semakin besar muai volumenya. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tetapi, setelah dipanaskan, volumenya menjadi berbeda-beda. Pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu. Titik pertemuan antara wujud cair. Klik simulasi pemuaian 3 macam benda cair di bawah ini. Sama halnya dengan zat padat dan zat cair, maka semua jenis gas juga akan memuai apabila dipanaskan dan menyusut apabila didinginkan. Klik pada korek di bawah ini dan perhatikan proses pemuaian benda gas tersebut.